tergabung di dalamnya elemen serikat pekerja, serikat buruh di Sumatera Utara, elemen petani, elemen nelayan, elemen rakyat miskin kota, miskin desa, elemen komunitas ojol, elemen rakyat kecil di Sumatera Utara yang tergabung dalam Partai Buruh Sumatera Utara menggelar aksi, menyatakan sikap menolak tegas kenaikan harga BBM segala jenis. Betul tidak kawan-kawan? Hari ini dari elemen dan kabupaten kota sebanyak 10 orang. Kita akan selain menolak, apa minta harga dikembalikan seperti apa? Apa alasan kuat PKS misalnya PKS menolak? Kawan-kawan, kita nggak butuh pemimpin yang merakyat, betul? Yang kita butuh kebijakan yang merakyat, betul? Untuk apa pemimpin kemudian yang merakyat, tapi kebijakannya mencekik rakyat? Kita nggak mau itu, setuju kawan-kawan? Kita butuh kebijakan yang mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya. Pak, apa PKS sendiri misalnya Sumatera Utara pernah ngirim rekomendasi atau katakanlah solusi Pak kepada pemerintah pusat misalnya? Sampai saat ini kita memang belum ada, tapi pernyataan sikap kita sudah melakukan ya. DPR RI sendiri, fraksi PKS sendiri sudah menolak sejak awal. Bahkan PKS sendiri sudah menolak sejak awal. Dan kemudian kemarin pada saat paripurna, fraksi PKS Sumatera Utara menolak dengan tegas kenaikan BBM. Sisi kita sekarang tidak berimbang, lebih banyak partai yang mendukung penguasa. Betul tidak? Kawan-kawan, mik, tolong dikasihkan mik, kayaknya agak kecewaan. Sampai nggak mik kita? Mik. Partai Buruh. Hari ini teman-teman, wakil rakyat dari DPRD Sumatera Utara sudah hadir di hadapan kita. Sebelumnya, sebenarnya kami berharap nanti kami dapat diterima delegasi, tetapi terima kasih. Bapak Wakil Rakyat kita yang sudah hadir di depan.